lepas kita tak ada PKP. So semua bebas, kita boleh pergi mana-mana. So tahun ini kita ada PKP, so kita kena follow kita punya SOP lah. Itu yang different. Tapi so far macam mana pun perayaan dia still sama juga. Tapi tak meriah lah macam sebelum ni. Itu saja different dia. Tak ada semangat. Kalau betul nak cakap, memang tak ada semangat macam tahun lepas lah. So macam biasa je lah kita business. So macam biasa, macam normal je. Tak ada macam semangat macam selalunya kita sambut Diwali. Ada semangat tahun ni, kita macam tak ada semangat lah pasal COVID. Banyak orang yang sakit, so kita pun kena fikir pasal tu juga kan. Sedih sikit sebab tak dapat gather ramai-ramai, semua family tak datang, datang semua and all that. Tapi it's okay sebabkan this thing we have to fight together sebab kita jaga kita. Deepavali tahun ni rasa macam beza sikit lah sebab selalunya kita tak ada apa-apa restriction, kita boleh bergerak kan. Tapi tahun ni disebabkan COVID, kita terpaksa berhati-hatilah. Tapi agak sedih juga sebab kita orang tak boleh travel balik rumah, tak boleh jumpa keluarga yang setiap tahun kita orang selalu sambut sama-sama. So sedih lah, tapi still celebration going on.